official language of the General Conference, contained in Document 42C-28. Bahasa Indonesia has played a pivotal role since the pre-independence era, with its significance ingrained in the 1928 Youth Oath. So decided. Saya Naira. Saya Stephanie. Saya Diri Joko Sunarto. Saya Natania Tinanda. Di sini kita akan bahas berita yang sangat membanggakan untuk bangsa Indonesia nih. Kira-kira apa ya? Nah, bahasa Indonesia diakui menjadi bahasa resmi oleh UNESCO. Gimana sih pendapat kami? Penasaran kan? Simak lebih lanjut videonya. Kalau digambarkan dalam satu kata, saya akan bilang wow. Menurut saya, hal ini merupakan hal yang sangat menarik dan patut kita syukuri sebagai bangsa Indonesia. Karena hal ini menunjukkan pentingnya bangsa Indonesia sebagai bahasa yang relevan secara global, serta menegaskan peran dan kekayaan bangsa Indonesia dalam dunia internasional. Menurut saya, sebagai generasi muda di Indonesia ini, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di konferensi UNESCO itu tentunya memiliki dampak yang positif. Nah, dampak positifnya ini tidak hanya berdampak positif bagi Indonesia, tetapi juga berdampak positif bagi komunitas internasional yang ada. Nah, dampak positifnya bagi Indonesia adalah bahasa Indonesia sekarang mendapat pengakuan sebagai bahasa yang berharga secara internasional. Dan dari hal inilah, kita juga dapat mempromosikan budaya Indonesia kita ke dunia. Dan dampak positifnya bagi komunitas internasional adalah dengan kehadiran bahasa Indonesia ini dapat memfasilitasi komunikasi antar negara anggota UNESCO. Dan juga hal ini dapat menghargai keanekaragaman bahasa di seluruh dunia. Jadi, sebagai bangsa Indonesia, kita patut bangga karena bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di konferensi umum UNESCO. Bahasa Indonesia itu menghubungkan berbagai macam etnis yang ada di Indonesia. Kemudian, ada 275 juta penutur di Indonesia. Bahasa Indonesia juga masuk ke dalam kurikulum 52 negara. Artinya, Indonesia sangat amat optimis untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif di dunia internasional, serta melanjutkan budaya global. Dunia penuh dengan keragaman budaya dan bahasa. Indonesia dengan kekayaan budayanya memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia dapat mempromosikan keragaman budaya dan bahasa di seluruh dunia? Bahasa Indonesia dengan penutur lebih dari 230 juta orang menjadi bahasa Austronesia yang paling banyak digunakan. Keberadaannya menjembatani berbagai budaya dan bahasa di Indonesia, dan potensinya untuk mempromosikan keragaman di dunia sangatlah besar. Bahasa Indonesia dapat menjadi jendela budaya, sarana komunikasi, dan media diplomasi dengan memperkuat hubungan internasional dan mempromosikan perdamaian melalui dialog dan kerjasama budaya. Indonesia dengan bahasa Indonesianya memiliki peran penting dalam mempromosikan keragaman budaya dan bahasa di dunia. Mari bersama kita memanfaatkan bahasa Indonesia untuk memperluas pengaruh budaya dan diplomasi Indonesia di kancah internasional. Pelajari bahasa Indonesia, pelajari budaya Indonesia, dan mari kita bersama membangun dunia yang lebih berwarna dan harmonis. Terima kasih.